Anggota DPR dari fraksi Gerindra Nathan Pahabol mempertanyakan tema yang disampaikan pada rapat paripurna DPR Papua yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Nathan menyampaikan bahwa mengapa tema mengulangi kemiskinan pada tahun 2021 bisa muncul dalam rapat paripurna. Sedang pada tahun 2021 lalu adalah masa COVID dan pemerintah lebih fokus untuk menangani COVID. Anggota DPR dari fraksi Gerindra Nathan Pahabol mempertanyakan tema yang disampaikan di dalam rapat paripurna DPR Papua yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Nathan menyampaikan bahwa mengapa tema menanggulangi kemiskinan pada tahun 2021 bisa muncul dalam rapat paripurna. Sedang pada tahun 2021 lalu adalah masa pandemi COVID dan pemerintah lebih fokus untuk menangani COVID. Nathan Pahabol menambahkan bahwa tema rapat paripurna yang disampaikan kemarin tidak sesuai dengan yang dikerjakan pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah menjelaskan angka, data pemerintah teknis. Menjelaskan data. Kemarin dibawa dalam bentuk LKPC 2021, pemerintah bilang menanggulangi dalam rangka, kinerja pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan 2021. Tema ini muncul tiba-tiba. Tema ini tidak bawa di tahun 2021. Kalau itu muncul, kami DPR Papua pasti bentuk pansus, panjang, turun ke lokasi dan melihat kemiskinan dalam hal apa? Pendidikan, kesehatan, atau secara keseluruhan? Jangan kelompokkan juga dalam penyerapan anggaran ini. Isi lain dengan kulit lain, ini tidak boleh. Dari Kota Jayapura, Roli Ainus Jayapura melaporkan.